kemudian pelakunya yaitu adalah seorang perempuan yang masih berumur 19 tahun berinisial AA, beralamat di BTP. Kemudian korban atas nama AP umurnya juga baru 23 tahun ya. Pekerjaan tidak ada, kemudian tempat tinggalnya di Makassar. Dalam waktu tidak cukup ya, tidak cukup 24 jam pelaku sudah terungkap ya, atau sudah tertangkap oleh Polsek Piring Kanai, Polsek Panakukang. Bang, kalau motifnya ini kenapa sampai 18 tahun? Kalau motifnya ya, motif daripada kejadian ini berawal ketika pelaku dan korban kenalan di medsos. Kemudian berpacaran kurang lebih 7 bulan. Ya, 7 bulan. Setelah pelaku dan korban pacaran, dan menurut pelaku bahwa korban ini sudah sulit untuk ditemui atau sulit untuk dihubungi. Dan kemarin pelaku berhasil tembus melalui handphonenya, kemudian korban diajak ketemu di salah satu parkiran swalayan. Terjadi pembicaraan kurang lebih setengah jam, berlanjutlah ke salah satu tempat berupa wisma, dan disitulah terjadi pertengkaran, akhirnya terjadi penganiayaan pada saat korban terlelap tidur. Ini menurut daripada keterangan korban pelaku bahwa pelaku korban ini menjanji untuk dinikahi. Karena kecewa, akhirnya karena juga sulit untuk dihubungi, korban akhirnya timbul suatu niat jahat mereka dengan mempersiapkan berupa senjata tajam, pisau dapur pada saat rencana ketemu di swalayan dia sudah siapkan, ya dia sudah siapkan. Sudah direncanakan oleh pelaku untuk melakukan suatu tindakan penganiayaan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!